Tim pemenangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar siap mensukseskan kemenangan pasangan Amin di Pilpres 2024 mendatang. Organ relawan Amin melalui para kiai di kampung siap mengenalkan visi dan misi Amin hingga ke pelosok desa. Tim pemenangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar semakin terlihat kompak dan solid. Hal ini terlihat dengan diresmikannya Center Amin dan tim pemenangan Amin Kabupaten Kudus di Jalan Ronggolawe, Getas Pejaten, Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Dalam peresmian tersebut, hadir secara langsung Kapten Pemenangan Anies Jawa Tengah, Lestari Murdiat, tiga ketua partai pengusung Amin di Kudus, tokoh-tokoh kiai dan habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ratusan relawan dari organ relawan Amin di Kudus. Kapten Tim Pemenangan Amin Kabupaten Kudus, Muhasiron, mengakui pasangan Amin belum banyak dikenal di desa-desa. Namun demikian, pihaknya tidak pesimis untuk mendongkrak suara pasangan Amin. Caranya dengan mengkampanyekan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni dengan melibatkan para habaib dan kiai kampung di Kudus. Selain kader dan para relawan, tim pemenangan Amin akan berusaha untuk mengoptimalkan perolehan suara di Jawa Tengah sehingga minimal mampu mengimbangi pasangan capres-cawapres lain. Muhasiron mengatakan kehadiran pasangan Amin dalam kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang mampu menjadi magnet bagi calon para pemilih. Ia meyakini daerah Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan akan menjadi lumbung suara pasangan Amin. Muhasiron menambahkan, elektoral Jawa Tengah tidak menjadi prioritas utama. Namun meski demikian, dirinya berusaha untuk menekan selisih mungkin. Saat ini sudah ada lebih dari 20 organ relawan Amin di Kabupaten Kudus. Itu dengan peresmian Center Amin ini, dijadikan pusat konsolidasi untuk mensinergikan semua organ relawan. Dan yang menarik lagi, para habaib dan para kiai ini juga bergerak sendiri, belum kita sinergikan. Tentunya dengan peresmian ini, insya Allah agenda-agenda kegiatan bersama akan kita lakukan. Mulai dari Amin bersolawat, mulai dari mengumpulkan ribuan kiai yang akan kita agendakan ke depan. Tentu dengan jubir para kiai, karena di Jakarta sudah dideklarasikan jubir 1000 kiai. Nah, ini sudah dilakukan dan diputus, insya Allah kita akan menggunakan para kiai kampung di setiap desa dan di setiap RT akan menjadi jubir Amin. Dengan adanya sekretariat center ini diharapkan akan menambah soliditas relawan Amin dalam memenangkan pasangan Anies Muhaimin dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.